baik. Malam tapi ni. Sebelum tu kita nak korang semua terus hantar tweet untuk menangi tiket konsert Mnas, Dato' Mnasty dan juga teater City di Alam Fantasi ini dan juga Ping Pong. Macam-macam lah. Lepas tu nak bagi tahulah, kita ada fan-fan daripada Singapura. Gerik sih, gerik sih. Nak ambil sikit tadi yang dapat gol satu tadi. Siapa yang sepak? Safawi. Percuma. Safawi Rashid. Adik dia Safi Maruf. Aku tak tahu, diam lah. Kalau adik dia nama bapa memang lain eh. Safawi Rashid dan Safawi Maruf. Lepas tu free kick. Itu yang gol tu. Pertandingan percuma kan? Baik, tahniah. Sebelah ni je. Baik, kita ada Abam, kita ada Johan dan kita sepatutnya. Kita juga ada Jananik sini. Jananik. Buatlah macam dia ada. Macam dia ada. Kau ni sekarang. Jangan. Yeah. Biasa dia tu. Okey. City di Alam Fantasi. Ini bukan kali pertama Johan terlibat. Ya, saya. Yeah. Dulu dah pernah buat. Benar. Dengan ABU dan juga Liana Jasmine. So, Abam karakter baru? Tak, karakter lama juga tapi orang baru. Batu belah batu bertangguh. Bukan? Ada besar je batu. Okey. Sebab Johan pokok dulu. Ya, saya pokok. Dan pada kali ini masih lagi pokok. Semua Abam menggantikan tempat ABU. Apa dia? Sebagai apa? Sebagai Mamat. Bukan batu. La ilah Allah, dia percaya batu. Besar sangat. Tak sesuai lah kalau batu tu. Tak, dia bukan batu. Dalam ada batu. Dia, Siti dalam fantasi ini, dia macam Alice in Wonderland. Okay. So, dia Mamat dengan Siti. Dia diam, dia cakap apa-apa. Mamat. Oh, Siti Jana. Siti Jana ni. So, Mamat dengan Siti ni, geliga yang ada dekat rumah dia hilang. Baik. So, diorang ditelan oleh satu batu besar. Dan masuk ke alam fantasi tu. Which is aku kat dalam alam fantasi tu. So, ada banyak lah. Dalam alam fantasi tu ada apa? Pokok lagi? Pokok ada laba-laba, Ozlinwati laba-laba. Ozlinwati laba-laba? Yes. Kena grip lah kau. Dia grip lah kau, lapang kaki. Aku tak ada kena-mengena dengan dia. Tak ada? Aku tak ada kena-mengena. Dia rigging semua. Aku tak ada. Ui, kita ada bayan. So kita ada suasana kata. Kita ada sesumpah. Siapa kena sumpah tu? Sesumpah. Dia ada sesumpah. Kau jangan salah cakap. Aku takut kena sesumpit kejap lagi. Okey. Teater ni bila mulanya? 21? Ni sekarang ni tengah 26. Tengah rehearsal lah sekarang. Rehearsal. Besok kita full dress rehearsal. Oh, besok Dan lusa kita akan terus dengan persembahan kita yang pertama. Di Panggung Sari Sana Budaya. Betul. Tiket nak beli macam mana? Tiket boleh beli dekat... Kenapa pegang? Abang, cepat. Abang. Kalau tak ingat, tanya Jananik. Tiket boleh dapat dekat Asia Tix. Yes.com. Tadi kan dia mana? Betul. Asia.com. Ada ni TIX. Asia Red Tix. Sebenarnya ingat saja je tadi ni. Asia Red Tix. Dekat situ boleh dapatkan ni. Okey, kejap lagi kita sambung. Kita dua segmen lama ni. Dua segmen dulu. Jangan ni agak sabar. Dua tahun. Dua segmen lah. Okey, kita nak ke PC Malaysia Top. Bukanlah. Bukan. Dia sila media. Betul lah, untuk makeup artist Malaysia. Untuk dia punya apa dipanggil the biggest talk for makeup artist. So jom saksikan. Kita tengok. Roll it. So guys, yang ada bakat berdandan bersolek orang ni semua, 18 hingga 35 tahun, anda ada peluang untuk cuba masuk. Macam nak masuk, korang hanya hantarkan video tutorial lengkap berdurasi 1 minit menggunakan set borderless AHA Alpha Cosmetics sebelum 4 Disember ini dan di www.malaysiatopmua.com dan dia punya apa tagline dia? Malaysia Top Mua, perbezaan itu keunikan kita. Yes, itu dia. So boleh try lah. Alright, Abam nampaknya macam berminat sangat lah. Lama sangat tengok iklan tu tadi. Abam memang boleh make up ke? Teringin. Oh, teringin. Teringin lah macam mana dia buat muka bentuk tu kan. Lagi satu, Siti dalam fantasi ni banyak sangat orang bermake up. Oh, iya ke? Macam-macam muka aku ada. Aku sendiri kena make up. Berapa lama make up untuk ni? Kalau... Dia tengok pada pokok lah kalau besar. Patutlah kau dia tak jadi pokok. Batu. Banyak sangat nak pakai. Berapa lama make up? Macam aku pakai kostum. Okay. Kostum pokok, terus pakai. Dia macam Groot. Tapi Johan, ni untuk budak-budak lah ni biasanya pergi. Untuk kanak-kanak. Pokok ni dia statik ke awak boleh saya boleh bergerak. Oh, boleh bergerak. Boleh berguling-guling tak? Saya boleh guling dan saya fleksibel.
Wow. Yes. Akak macam ni akak. Akak. Split lah boleh. Akak kena tengok pada umbi. Tapi dalam okay. cerita ni terbalik sikit lah. Pokok dia boleh golek-golek. Mamat dia tak boleh golek-golek. Mamat tak boleh. Mamat kalau dah start golek, tak boleh bangun balik. Eh, kita sambung. Kita ada lagi satu segmen. Jangan naik sabar eh. Kita like, kita sambung balik. Tak pasang ke? Tak payah. Dia dah pergi toilet. La ilaha illallah. Wah, asam. Dia keluar gitu je. Dia keluar gitu je. Dia keluar gitu je masa orang tunjuk-tunjuk makeup tadi. Azmi, Azmi pun tak bagi tahu apa-apa. Azmi diam je buat apa ni? Kita rehat. Kita kembali selepas ini meletup. Masih lagi bersama kami dalam meletup. Masih lagi bersama dengan Johan dan Abab untuk teater di Alam Fantasy. Siti. Di Alam Fantasy. Siti ke mana Siti? Siti dekat Alam Fantasy lah. Masih lagi dalam toilet. Tak ada datang lagi. Tak datang. Aduh. Ya. Kita tengah tunggu good news ni. Tengah tunggu good news je kan? Tak payah. Aku dah rekod kat rumah. Ah, okey, okey. Oh, tak surprise. Tak surprise lah. Tiang. Tiang. Okey. Wajar. Tiang. Tiang. Teater ni katanya dah 4 kali dah. Dah ni 4 kali keempat. Dipentaskan. Yang pertama dulu kita Siti dalam Fantasi tak ada star, tak ada orang biasa. Okey. Dia main dekat Matic tak silap saya. Aha. Yang kedua Amy Mastura sebagai Siti. Okey. Dan pelakon lain semua kanak-kanak. Wow. Oh, dia seorang je. Dia seorang. Dia pun macam kanak-kanak je kat Amy tu. Lebih kurang dia je. Standard size dia je. Duduk berdiri sama. So Johan masuk yang ketiga. Yang ketiga. Saya Liana Jasmine dan Abang Abi dan Fizo Omar sebagai Fizo Omar. Tutu Lipas masa tu. Oh, okay. Superstar. Ha, okey, lepas tu yang keempat ni dia mengekalkan Johan sahaja. Saya Abam Jananik, Fizo Omar, Irma Fatimah, Datin Paduka Umi Aida, Datuk Zila Jalil. Siapa yang direct ni? Berapa banyak karakter dia tambah ke apa? Kata tak, yang ni pemain. Pemain lah. So ada yang jadi ketua pemain Suri Katak. Ketua pemain Suri Katak mesti Kak Ima ya? Yang itu Datuk Zila Jalil. Oh, Datuk Zila Jalil. Raja Katak dia Abang Isma. Isma Halil. Abang Isma Halil. Macam Abang kan kena telan batu kan? Macam mana batu tu telan Abang? Apa dia batu? Mana ada? Dia bukan batu mamat. Yelah. Tak, dia hero. Dia daripada mula. Wow. Dia hero. Dalam kalah eh. Dia hero. Self-claim dia macam mana? Dia hero. Senang cerita apa yang berlaku pada Siti tu, inilah hero dia. Inilah hero dia. Sebab dia daripada kecil, dia ada mamat kecil dengan Siti kecil. Dia telan. Baru keluar yang besar. Makan pasal, apa kat dalam batu tu? Pasal dia lama terendam. Tak, batu tu tak sempat nak hadam, terkeluar balik. Lama nak hadam batu. Tak, masalah dia. Kalau kau hero, heroin kau Jananik, kau level Zul Arifin and the gang yes. Kau. Kan? Level Zul Arifin. Maksudnya kau Remy Ishak. Kalau dia duduk dengan Zul Arifin, Remy Ishak, tenggelam dua orang ni. Memang tenggelam. Tak bernafas. Overshadow. Overshadow confirm. Si my level. First half dah habis. Break it down. Apa ni? Tak nak bagi tahu. First half dah habis. Kita 1-0 guys. Yes. Yang bagi tahu lah orang rahsia ni. Orang nak kejutan kat rumah. Tak ada kejut punya. Banyak sangat social media. Tak, kita tak tahu kan. Okey, doktor tengah minum air. Tengah lepak. Tengah rehat kan? Nak ke second half? Okey, Siti di Alam Fantasi diarahkan oleh siapanya? Cikgu Aminah Rapo. Cikgu Aminah Rapo, baik. Dia memang pakar teater-teater ni dia. Teater kanak-kanak ni. Dia sebab dia pengacara di Universiti Malaya. UM. Dekat Shah Alam tu apa? UITM. UITM. Okey, jadi untuk dia tengah kanak-kanak ni kan? Jadi durasi ni daripada pukul berapa ke pukul berapa? Durasi lebih kurang 1 jam 40. 1 jam 40 minit. Tapi kalau ikut pengalaman kita lah bekerja dengan pelawak kan, dia tak jadi 1 jam 40. Sebab kerja dengan kanak-kanak, kita dah survey. Memang tahap tahan daya tahan kanak-kanak tu tahan. Duduk untuk menyaksikan 1 jam. Not more than 2 hours. Okay, jadi kalau start pukul 8.30 ke 9? 8.30. Maksudnya timing tu just nice lah untuk budak-budak pergi tengok teater. Betul. Kalau lebih pada tu dia akan penat. Semua dah tidur orang. Dia akan cranky budak-budak kan. Sebab tu kita cuba habiskan, pendekkan. Yeah. Supaya dia orang enjoy dengan teater. Lepas tu dia musical. Musical. Mamat nyanyi, Mamat? Semua miming. Wow, kenapa bagi tahu, babe? Tak, semua memang daripada first sampai yang keempat, semua miming. Tetapi yang tak miming
kita menari. Oh. Ah, yang tu tak ada. Mamat menari. Mamat menari. Menari kamu. Mamat. Sikit Mamat. Sikit. Lagu sikit lagu. Kita nak belanja ni, nak belanja, belanja Mamat sikit. One, two. Mamat, level Zul Arifin. Yeah. Level Zul. Kamal abang. Kamal abang. Tak ada lah dia. Jangan pandai. Sudah berhenti. Berhenti. Adui. Wey. Berhenti. Sudah. Sudah. Jangan pandai-pandai main lagu Siti. Tak nampak Siti lagu tu. Tak ada dia main lagu tu. Dia panggil lagu dandut. Aku bukan boleh dengar. Bukan jadi mawa biru. Jalan tu mesti singgah. Mawa biru. Mama biru deng. Dah naik. Tapi kita buat benda ni adalah sempena cuti sekolah. Sempena cuti sekolah ni. Cuti sekolah. So kita jemput mak-mak, kanak-kanak, bapa-bapa, ibu-ibu. Bawa the whole family. Bawa anak-anak untuk menyaksikan sebuah teater yang sangat menarik. Baik. Kita akan dapat tengok suasana dalam air. Kita ada Ratu Duyung. Kita tengok lipas. Production value hebat lah. Ya, sangat hebat. So kita harap you all enjoy dengan persembahan yang kami persembahkan kepada abang. Yes, dan jangan risau. Tak ada siapa risau. Umur kita 3 tahun ke atas. Tiga tahun ke atas. Sebab inilah kali masanya untuk IB benarkan budak-budak masuk. Kalau tidak, susah kan? Kalau tidak, 6 tahun ke 7 tahun ke atas. Molek, cantik semua. Okay. Pergilah ni. Pergi. Jadi, Jananik? Jananik, dia akan sambung. Dia akan sambung Siti di Alam Fantasi. Dia akan sambung selepas tu. Siti di Alam Barzah. Banyak-banyak nak sambung. Sebab lama sangat ke dia? Lama sangat. Tak tahulah. Tapi di alam toilet ni. Di alam toilet. Di alam dua alam lah. Okay. So jangan lupa Siti di Alam Fantasi 21 hingga 26 November ini di panggung Sri Istana Budaya. Boleh pergi dekat AirAsia Red Tick. Yang kan dekat jalan ni aku terkejut dah. Tak, kan dekat Alam Barzah dah. Ataupun boleh terus ke walk in dekat walk-in, beli tiket dekat Istana Budaya. Alright, thank you abang. Thank you. Siti di Alam Fantasi. Sebelum kita kita nak saksikan dulu lokasi meletup dan kita kembali selepas ini. Bersama dengan peserta Dewi Remaja 2019. Stay lah. Boleh. Dewi Remaja. Okay, Remaja.